Selamat pagi, Lur. Hari ini rencana saya akan membuat istilah apa ya, tatakan atau dampak buat meletakkan bonsai. Jadi kita ada pilar dua ini, tapi belum ada tatakan. Jadi kita kayak buat jembatan buat meletakkan bonsai-bonsai atau bibit lah yang saya punya. Nanti kebetulan saya ini ada sisa-sisa usuk, itu kebetulan sudah seperti itu, ada besi. Kemudian kita akan memakai ini buat lebih kuat otot-ototnya. Nanti juga kita akan buat pakai ini juga, ya mipil saja, nanti kita buat satu persatu dan nunggu kering. Kita bongkar buat lagi, ini pakai yang ini, mungkin ya jadi sekitar 3 atau 4 lah kalau pakai besi sisa-sisa ini. Ya, kita lanjutkan, ayo. Ya, boleh kita seperti ini saja, ini bawa ke bahan-bahannya, cuma ini aja sisa-sisa usuk. Nah, sekarang kayak ini panjang 2 meter 80-an lah. Usuknya 5 cm. Nah, jadi setelah kita anyam besinya seperti ini, ini panjang 2 meter 88. Ya, kita tuh cor-corannya, tinggal ngecor saja ini, saudara. Jadi kita langsung taruh di situ. Buatlah adukan campur semen, pasir, kemudian batu split. Perbandingannya pinten, Mas? 1:1 ini. Ini 1:1. Kemudian aduk sampai merata.